Mie goreng Jawa ini. Dengar. Halo teman-teman, datang lagi Jana Santi di China. Hari ini bulan 10 tanggal 1. Aku lagi menuju ke kampung teman-teman, pergi menemani suami aku berziarah ke makam keluarganya. Jadinya inti ziarah ini pergi mengasih baju hangat. Karena sekarang di sana kan bukan gugur lagi teman-teman, udah musim dingin, udah salju mau turun gitu. Jadi inti ziarah itu pergi ngasih baju lah ya. Ya, tapi kalau aku mah bukan, aku pergi ke rumah mama aku biar aku masakin mama aku biar hati mama itu lebih hangat ke akunya nanti. Yuk ikutin aku ke kampung yuk. Ayo. Yuk. Di sana sekarang bulan 10 tanggal 1 ya. Jadinya orang China dia pergi ke makam berziarah teman-teman. Jadinya mereka udah menyiapkan, ini dibeli orang nanti. Menyiapkan ada bunga-bunga, ada kertas, ada duit. Lihat, ini duit-duitnya. Ini bermacam-macam bunganya teman-teman. Lihat. Yaudah yuk, jalan kita. Beli sedikit ya teman-teman. Lautnya hari ini cantik ya, ada matahari. Ada laut, airnya lagi apa pasang, belum surut airnya. Lihat. Pagi ini matahari terik teman-teman, tapi dingin. Wah, lihat teman-teman burung pada makan dia. Saya melihara kok. Oh, kamu melihara. Cantik ya teman-teman. Lihat teman-teman, orang pergi ke makam ya, bawa kertas banyak kayak gitu. Kayak gini mobil ya, ini pergi ke makam nih teman-teman. Parkir pinggir jalan, pergi ke atas gunung. Lihat, ini juga nih. Di kampungnya gitu ya? Kalau di kampung kok gitu ya lokangnya? Di kota juga loh kong. Di kota aja caranya. Tapi beda caranya. Mereka enggak ke gunung ya. Ya teman-teman, aku udah nyampe di rumah. Lihat mama aku, kenapa ini? Coba sama, lihat. Kerjain aku dia. Oh, kasih ke poci ya. Nah. Okay. Hari ini. Puyung nih diso. Kita udah nyampe teman-teman. Jadi yang mau pergi ke makam itu suami aku sama adik aku. Jadi aku di rumah masak aja. Karena di daerah suami aku ini timur laut ya. Kalau sebagai menantu enggak usah ke makam gitu. Jadi aku nunggu di rumah sambil masak. Yuk. Yuk. Kita pergi ya. Iya. Yeah. Papa. Udah teman-teman, aku udah nyampe di rumah mama. Sekarang aku mulai mau masak. Tapi aku mau masak apa? Tahu nggak apa? Aku mau masak mie goreng Jawa. Paling enak. Jadinya sekarang dekat aku udah ada bumbu-bumbunya dan barang-barangnya. Yuk kita lihat sama-sama. Tararang. Ini teman-teman, ini bumbunya. Ini bumbunya bawang merah, kemiri, bawang putih, dan gula merah teman-teman. Jadi ini ebi ditambah sama aku karena ini mau di blender semua nanti. Dan ini toppingnya teman-teman, ada daging ayam, bakso cumi, dan tomat, kol, cabe buat dilalap ya, dan ada sayur sawi juga. Ini semuanya buat masak mie Jawa itu teman-teman, dan ada kecapnya juga nanti ya, dan telur juga. Sekarang kita mulai memasak. Aku mau cuci sayur dulu. Mau direndam sayurnya teman-teman. Nah, kayak gini masak di sini teman-teman. Harus direndam, takut ada racun obat-obatan ya. Sekarang gini aja dulu teman-teman, aku rendam dulu nanti dicuci bersih. Yuk kita merebus ayamnya dulu yuk. Nah, ini kita tunggu sampai matang ya. Nanti kita angkat lagi.
Lalu kasih ebi ya teman-teman. Ebi langsung di blender. Aku masukin merica. Oke. Lalu kasih air. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wangi teman-teman, lihat. Kita masukin ke mangkok ebi tadi ya. Wah, ayamku udah matang. Ini mau disuwir-suwir, teman-teman. Nah, sekarang kita mau memasak mie-nya dulu teman-teman. Tapi aku masak di luar loh. Yuk ikutin aku. Hai, kita mulai masak di alam bebas. Aku ambil air dulu ya. Tararang. Aku harus cuci lagi ya. Kita cuci ya. Hei, cici loh kok. Kerja bakti kita semuanya teman-teman. Ini masak apa hari ini? Rahasia. Rahasia? Aku masak mie. Masak mie? Iya. Mie goreng itu kalau musim dingin ya makannya maknyos. Enak tau. Iya dong. Kita pengen menghangatkan hatinya buat kita kan? Kasih mana kita kiri, mana kita bisa kiki. Oh iya teman-teman, mertua aku tuh nggak bisa makan daging lagi, nggak dibolehin makan daging, makan ayam atau daging sapi atau daging apa aja ya, dia nggak bisa. Tapi ikan oke, karena dia ada penyakit, nggak boleh dia makan daging-dagingan. Loh Kang, bukannya nggak boleh hidupin petasan? Kok masih hidupin? Ya, di kampung mah nggak ada lampu suri ya. Oh gitu ya. Coba di kota. Oke deh. Siap. Siap. Kamu hidupin ya? Nyalain aja. Oke. Bisa kah? Bisa. Masukin mie-nya. Lihat teman-teman. Ini mie telur aku beli teman-teman. Aku diaduk. Wah. Banyak ya mie-nya. Oke. Okay. Mama. Lobe wo pai ke? Lo kan lihat api ya? Iya. Cari barang. Wah, mana yang gede? Wah, cik kata. Wah.
Wah, mama, ini kah? Cukup satu ya, lah, Kang? Cukup. Udah, udah kosong ya. Kamu cuci, aku masak. Ya udah. Dah, naik. Berdiri, berdiri. Yuk. Aku masak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bikin orak-arik dulu ya, teman-teman. Telurnya. Kalau pakai garpu ya, enak cara ngaduknya. Udah panas belum? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Orak-arik. Satu aja, Pak. Sekarang kita masak bumbunya ya. Nah. Oke. Ayam sama bakso sekali aja ya, teman-teman. Dan telurnya. Telurnya ada minyak, makanya kurang minyak itu. Aduk. Kasih garam 1,5 sendok aja. Lalu dikasih penyedap. Penyedap sedikit aja ya, teman-teman. Diaduk. Lalu kasih gula merah ya. Ini mie-nya. Ya teman-teman, ini aku masukin sayur ya. Sayur ini dulu. Tomat dulu dimasukin, aduk dulu ya. Oh, loncat ya. Lalu kita masukin sayur. Aku sayurnya lebih banyak teman-teman, karena nanti dia bisa itu kan, bisa berkurang. Ciut dia maksudnya. Aku kasih kecap dikit lagi. Oke. Enak kok. Udah, kita angkat ya. Oke. Wow. 1 tenis melanjung, teman-teman. Sama kayak panci ya. Yuk, kita makan yuk. Haha. Lihat mie-nya teman-teman. Tararang. Nah, sekarang aku mau hias dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Mama ngitung orang. Wuker ya mama? Cemeng lho kan? Enak, pakai sambal lebih enak ya. Sambal itu cabai, mama nggak bisa makan cabai. Nih sambal satu. Wow, mantap teman-teman. Ini mie goreng Jawa. Rasanya maknyos. Ayo teman-teman, kita makan yuk. Wah, makan. Yuk.
aku makan teman-teman, karena anak aku nggak di sini, karena dia masih sekolah. Jadi kita pagi ke sininya. Jadi makan siangnya di rumah mama. Mama, siwang ni, mai tian kai xin kui le, mama. Mama, hai mai. Ali, xie xie. Alah, kita serbu, makan yuk. Sini, aku suapin teman-teman ya. Ini rasanya enak banget. Ayo teman-teman, kita makan yuk. Ah, wih jadi dikit. Tengsha, tunggu. Ah, lihat mie-nya, enak banget. Aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Wah, sambal lagi. Enak teman-teman makan. Apa, Stefan? Mama. Apa? Awah. Mama? Hotel. Hip. Cheers. Cheers. Ting. Ini cabai teman-teman kita makan. Karena enggak sambornya. Karena mama enggak bisa makan cabai. Jadi kita makan cabai sendiri. Apa-apa? Oke ini dia. Jadi sih ya, ayo. Oh, ini bawang goreng teman-teman. Eh, hasil. Hasil. Mereka enggak bisa makan daging, teman-teman. Makanya aku enggak masak daging karena mama enggak suka, papa enggak bisa makan lagi. Jadi ya makan mie deh. Siang mama, papa. Sandi, nali di mie. Hah? Jadi ini di mie. Cemah hoshi ya. Tadi di Fang Jawa, mie goreng Jawa ini. 好吃吗？有什么不一样？有什么不一样的地方吗？有什么口味不一样？口味不一样。口味不一样。这有点甜哈。那对呀。甜甜。好吃啊。和中国不一样吧？不一样。不一样。不一样啊。不一样啊。贵点吃啊。好吃。啊，媳妇每次回来都做饭给我吃。你每次回来是吧？应该。哇。 Dua piring ya? Dua piring. Nah. Masa? Ya, cepat banget. Lapar sih. Yang penting ya istri saya makan masak yang enak itu loh. Saya suka yang manis. Ayo, aku tak sifu lah. Ini sifu lah, aku tuh kan kurus. Sifu ah? Ini sifu ah. Tak sifu. Kami sifu, kan dia yang yang sifu, sih. Tak sifu itu pun hal ya. Ini apa yang? Ini bakso cumi. Enak bakso cumi. Wah, enak. Ja, papa. Ayo, sudah. Ja. Ah? Ja. Lebih sebatan saya nih. Dia udah habis dua piring ini. Sini tisa, bang, papa. Tisa, bang. Tisa, nak. Enak. 是什么? Enak ini. Hacu sesama ini, Pak. Mulutnya banyak isi. Enak. Dia cakap hendak gua biu cakap. Kenapa? 多少斤？慢一点吃，慢一点吃。要饿了，过来，我帮你。啊，那十几张，十几张。哇！哇，太过瘾了。要是再来点辣椒啊，太爽了。哇，太爽了。再来一勺。 我那边吃那么多，妈妈又强啊，多一点吃，妈妈。干就完了。干就完。哇，比他还不行呢，你。可以。妈妈做个蛋包，爸爸做个蛋包，都干不到蛋包。我那边吃那么多。姐妹。姐妹。我帮你。够不够？好啊，够。爸爸呢？够了。
Jadinya hari ini mama suka beli makanannya ya. Enak teman-teman. Yang masaknya semuanya pada nambah, nggak ada yang satu piring makannya. Hari ini aku sengaja makan masak itu lebih banyak teman-teman, karena kemarin ke rumah aku makan cuma satu mangkok buat pulang ke sini kan. Hari ini aku masak banyak. Yuk makan yuk. Udah teman-teman. Kita udah selesai makan. Ada daging teman-teman dikasih sama suaminya. Karena mama tuh gak bisa makan daging. Tadi ya. Ya udah teman-teman, cukup nyampe di sini ya video hari ini. Karena makanan udah habis semuanya. Papa aku makan 4 mangkok. 4 piring maksudnya. Nah, 3 piring. Suami aku 3 piring. Aku sama mama 2 piring. Pocie 3 piring. Ini sisa nak kasih Hanci sama Aileen ya. Ini buat Hanci sama Aileen teman-teman, sisa dikit. Jadi ya, cukup sampai di sini ya video hari ini dan assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Mama, wo ku jala ah. Bye bye. Ayo teman-teman. Ayo, ayo.